Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan diresafel. itu tidak benar, Jadi karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Semuanya bekerja keras, baik itu menterinya, seluruh jajaran kabinet, beserta birokrasi-birokrasi di bawahnya. Dan kita tahu semua juga kan dukungan luar biasa dari lembaga-lembaga negara yang lain termasuk DPR. Jadi tidak benar kita akan melakukan reshuffle, Pak Presiden akan melakukan reshuffle besar-besaran itu tidak benar. Karena Pak Presiden selalu perintahkan kepada menteri untuk fokus, fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang. Jadi itu itu Uh, itu yang uh, sudah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga karena saya juga mengkonfirmasi perihalal ini kepada beliau uh, kemarin. Hmm. Eh, uh, jadi kepada rekan-rekan Menteri yang diusulkan akan direvival uh, ya, di, tolong untuk fokus kepada tugas masing-masing, saling bersinergi bahwa saat ini rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja pemerintah dengan seluruh jajarannya dan juga dengan seluruh komponen bangsa, agar kita segera keluar dari krisis krisis kesehatan, segera selesai krisis perekonomian, segera selesai, dan justru kita sekali lagi melakukan lompatan kemajuan ke depan. Jadi, tolong kita semuanya fokus untuk bekerja. Terima kasih.